Mana kembarannya? Teteh. Ada di diri Eri. Hai. Hai. Kita di sini mau ketemu kembarannya Boni. Jadi gak enak, iya. Mau ketemu kembarannya Boni. Siapa yang bilang kembaran? Lo gak tau, dia bilang mau kesini mau ketemu kembarannya dia. Emang ngeliat ada orang yang mirip Boni? Tahan dulu. Mana? Oh. Gak ada siapa-siapa lagi. Agak-agak. Mungkin maksudnya dapat gue. Tapi jenggot doang sini. Beroknya aku cukur. Nah, atas nggak ada, di atas nggak ada. Atas nggak ada. Sama lah. Kalau menurut bukan cuma di sini yang nggak ada. Di sini juga nggak ada. Oh, ada. Dari sini nggak ada. Ini waktu kebanyakan makan mie tadi. Ini di diri dia habis buka puasa terus panik kali makan. Jadi waktu aku kecil, aku ngeliat Kak Didi di TV, semua orang guru-guru matematika, kok kamu di diri ya? Dia dilihat sama serius, aku kecil dulu. Aku perlu duduk kita untuk ngobrolan kayak gitu. Karena silakan. Di, yes. Dibilang mirip sama dia gimana, Di? Kenapa? Pasti gak bangga kan? Guru-guru saya apa, juga pasti. Saya pulang aja nih. Jangan. Kamu tuh apa kabar sih terakhir? Didi tuh datang ke studio kayak 4-5 tahun lalu, udah lama banget loh. Selama itu ya? Kurusan lagi kamu sedikit. Still good looking, still young and healthy, tapi enggak. Workout, workoutnya masih, cuman makannya yang ini aja diatur sih. Oh, kamu sekarang dalam sehari makan gede cuma sekali. Jadi kamu sekarang lebih ngejar lean ya? Sehat aja sih. Tone sehat ya? Yes. Iya. Tuh, ini gitu, kalau kamu ngejar apa? Aku. Ini kayaknya. Kamu ngejar aku kayaknya. Kita sama. Aku bisa makan aja sehari, aku udah bersyukur. Kan ini kelihatan dari kacamatanya kayak dia ngejar setoran. Iya, itu pasti. Ya, ngejar setoran ya. Makan gratisan tadi ya. Iya. Aku mau tanya, kamu tuh katanya lagi ini, bikin apa sih kayak music production atau apa? Lebih tepatnya sih label. Bikin label? Label gitu, jadi... Sama siapa aja? Sama Raffi Ahmad. Oke. Okay. Jadi gara-garanya waktu itu, Raffi punya Rans Entertainment itu... Gigi waktu itu gara-garanya suka nyanyi, iseng, apa segala macam. Raffi iseng, ayo udah, kontennya dibikin, dinaikin di YouTube. Kok jalan? Viewersnya naik, subscribersnya naik. Terus habis itu gak lama ngobrol sama Ferdi, sama gue. Kang, ayo Kang, Elemen main dong di ini, main di Rans Entertainment. Oke. Okay. Ya udah, ayo main apa segala macam, kita bikin kontennya, main. Habis itu ngobrol-ngobrol lah gitu. Rupanya kita punya kita sama-sama punya visi dan misi yang sama gitu. Gimana sekarang di TV program musik mana sih sekarang enggak ada. Dulu pernah ada tuh, bagus banget. Banyak, bagus, keren.